Skuad bola sepak bawah 21 tahun negara memulakan kempen Piala Newspaper 2018 dengan langkah kanan apabila mencatat kemenangan 1-0 ke atas kelab dari Korea Selatan, Gimhae FC pada aksi pembukaan di Stadium Tudor, Vietnam semalam. Skuad bola sepak bawah 21 tahun negara kendalian Dato' Om Kin Swee sememangnya layak memenangi perlawanan pertama semalam. Cuaca hujan dan padang basah jelas tidak menjejaskan mutu permainan berkualiti skuad negara. Apabila percubaan demi percubaan berjaya ke kubu pasukan muda, Gimhae FC berjaya dicipta. Terutamanya menerusi gandingan ketua pasukan Daniel Amir Noh Hisham dan Muhammad Faisal Abdul Halim. Tanpa gol mampu dihasilkan sepanjang babak pertama, skuad negara terus tampil bertenaga pada babak kedua walaupun Gimhae FC cuba melakukan kebangkitan. Kerja keras dan usaha berterusan itu akhirnya membuahkan hasil apabila larian bertenaga Aris Dias Jais dari sebelah kanan padang berjaya dihidu Muhammad Faisal dalam kotak penalti sebelum pemain muda Pahang itu tenang menyudahkan peluang terhidang 2 minit sebelum tamat masa permainan. Jaringan itu sudah cukup memadai buat skuad bawah 21 tahun negara meraih kemenangan dan ia pastinya menyuntik semangat skuad muda ini menjelang aksi kedua menentang tuan rumah Vietnam esok. Format pertandingan ini menggunakan saingan Liga sepusingan dengan dua pasukan teratas akan bertemu di final untuk menentukan juara. Sementara dua pasukan lagi akan merebut tempat ketiga dan keempat. Sebagai rekod, Malaysia pernah muncul juara edisi 2012 dan kali terakhir skuad kebangsaan bertanding dalam pertandingan itu adalah pada 2014.